Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan hormat Ketua STI Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili para pengurus STI Cabang Kota Surabaya dan para pengurus yang baru saja dilantik STI Satu Jiwa Brown Cili, Ketua Panitia dan seluruh para hadirin undangan yang hadir pada siang hari ini. Sekarang kita di sini juga melantik ranting ada di komplek perumahan Pondok Maritim. Makin sadarnya kita semua dalam hal untuk kesehatan kita tidak terlalu supaya butuh obat. Kita selalu bisa menjaga kesehatan itu dengan alami, dengan berolahraga, dengan makanan yang sehat, maka insya Allah kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang biasanya usia kita kalau sudah di atas 50 tahun itu banyak penyakit yang kita derita. Senam Tentara Indonesia ini banyak sekali anggotanya dan makin hari, makin minggu, makin bulan sarjana-sarjana mereka tumbuh berkembang, mereka banyak agenda yang harus kita lakukan untuk bisa dilantik, baik itu yang di tingkat ranting maupun yang di tingkat kecamatan. Memang kadangkala ada satu kelurahan ada lebih daripada satu ranting, nggak ada masalah. Mungkin juga di kecamatan ada beberapa rantingnya, supaya segera membentuk suatu kelompok seperti yang ada di Wiyung. Ini termasuk juga kecamatan Wiyung kan ya? Kecamatan Wiyung itu ada beberapa sasana, banyak sekali. Ada berapa Bu Erna? Tiga sasana ya, ada tiga sasana. Oleh karena itu harapan kita untuk sasana sejiwa ini bisa guyub, bisa rukun. Kalau ada sesuatu halnya berunding secara bersama-sama. Yang terakhir sekali lagi kepada pengurus yang baru sasana sejiwa yang ada di sini, jagalah kerukunan, jagalah kebersamaan dan kekompakan rutin untuk bisa melakukan kegiatan utamanya adalah kegiatan olahraga senam. Lakukan, tarik anggota sebanyak-banyaknya supaya makin semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.